rumah sudah nyampe itu apa namanya patoa. Ya ampun, cantik banget itu, nampak karena pingsan. Ini jendela dari tangga, i arahnya ke rumah orang. Ini ruang tengah di atas, tapi yang ditaruh sofa lama ini, butut-butut jelek, ya. Ini kamar, nggak tahu berantakan apa enggak ya. Ini kamar tamu. Ada lampu nggak ya? Nggak ada, lampunya putus. Jadi ada balkonnya juga. Tunggu. Ada balkonnya. Siapa ngopi sini dek? Ini ada balkonnya. Ini arah keluar. Dadadam. Nah. Begini. Ini apa penampakan dari luar. Oke. Ini kamar tamu. Di atas kunci lagi dek. Apaan? Dia mau buka mulut tadi. Hah? Aku mau jadi buka mulut. Tadi pelajaran. Jeffrey anaknya udah gede ya? Yaudah kita lanjut ke kamar tamu lagi. Ini sih dulu ada kamar mandinya, terus terang aja nih ada kamar mandinya, tapi karena lagi terlalu kecil jatohnya jadi dibongkar supaya bisa.
bisa jadi dua tempat tidur gini. Jadi dulu ada tempat kamar mandi, kamar mandinya di sini dulu. Oh iya, pantesan itu. Tuh bekasnya, terus dibongkar, dicat lagi, terus supaya agak lega dikit. Jadi kami itu keluarga besar guys, jadi banyak keluarga ngumpul-ngumpul, jadi harus banyak stok kamar tamu ya deh. Gila, ini kamar anak lajang. Dulu sih ini kamar aku. Sebenarnya ini dulu kamar aku. Ini kamar gede di kamar ini, di rumah ini. Ini kamar aku, ini kamar mandinya. Kayaknya gak usah diintip deh kamar mandinya. Nah, ini ada balkon juga. Seperti ini, buka sayang. Bisa deh. Nah. Wah, ini siapa makan di sini piringnya enggak dikebawain, Dek? Enggak, itu emang kayak gitu. Maksudnya? Mau dari pagi? Hah? Dari pagi? Dari pagi? Mm-hmm. Yang benar. Iya. Ini catnya udah banyak ngeletek-ngeletek, lihat tuh. Karena udah nggak dicat lagi, udah lama, jadi nggak dipakai. Karena nggak ada penghuninya lagi, penghuninya kan aku. Aku udah lama nggak pulang ke rumah guys, sudah puluhan tahun, 10 tahun ada. Nih, ya adik aku aja dari lahir nggak ketemu. Coba, halo sayang. Halo. Nah, ini adik sepupu aku. Nih. Dek itu ada itu, Dek. Jambu, Dek, gede, Dek. Kelihatan enggak? Nih, 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 nih. Nih, nih. Iya. Iya kan? Enggak usah pijak ya, Kak. Yang ini, Kak. Apaan? Itu apaan? Ih, belalang ya. No, 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 kelihatan no, jambunya gede nah. Di zoom ya kan ini nih Dek. Oh. Iya kan udah mateng kan gede ya. Kok merinding ya Dek, merinding ya, merinding gak sih? Ada cerita ya, jangan. Serius, kakak ada cerita dulu waktu kakak masih di kamar ini. Enggak, jangan lah kak. Enggak, emang apa? Mimpi. Emang kakak cerita apaan nih? Belum ada cerita apa-apa udah. Bilang jangan-jangan. Kan mau cerita Boboho? Kartun? Bukan kartun, film anak-anak. Lihat tuh bulannya, Dek. Kita zoom coba. Deng, deng, tereng. Deng, deng, tereng. Deng, 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 deng. Apa merekam? Hah? Apa merekam? Nanti kita masukin di YouTube, sayang. Sama yang tadi kita panen. Tahu kan? Jadi bawahnya ikan. Iya, di bawahnya tuh jadi tempat kolam ikan, guys. Ikan itu akal aku kurang ada kerjaan dibikin kolam ikan itu dong. Apa? Lele ya? Lele banyak. Lele, no. Nah, aku nggak mau record. Tunggu ya. Jadi ini dia kamar aku dulu. Ini berantakan karena sekarang yang bobonya anak lajang, corok super duper. Dek nggak dikunci Dek? Enggak. Ini nih Dek, tutup Dek sayang. Ini emang aja Kak? Iya emang. Enggak, tadi tutup tuh. Iya. Nanti masuk debu. Oke. Hai. Nenek, coba hi, say hi. Yes.
asik was the ya kita turun. Oke. Bilang, "Hi guys. Hi guys." Jadi, kali ini sekian dulu room tour-nya. Dari aku dan adik aku namanya Caca. Caca. Caca punya vlog enggak? Enggak. Enggak, nanti bikin ya. Nanti sama aku kan dibikinin ya. Iya, jadi room tour-nya gitu dulu. Lain kali kita lain waktu kita ketemu lagi. Terus ini vlognya khusus vlog room tour selama aku pulang ke Pekanbaru karena udah lama nggak pulang ke Pekanbaru. Jadi aku kasihnya room tour-nya sekilas aja karena aku cuma 3 hari doang di sini gitu loh. Lain kali ketemu lagi kan? Atau Caca yang ke Medan? Caca ke Medan ya, liburan mau gak? Atau kakak pulang lagi, gimana dong? Kalau Caca gak ada sana, oh, kalau Caca gak kesana, kakak kesini lagi. Oke, doain ya guys, aku bisa pulang lagi dan kumpul lagi sama keluarga aku tersayang, bye-bye.